Iyalah, sedih ada. Saya juga sedih, tapi ya memang memang sudah seperti itu jalannya. Kita sih memberikan yang terbaik. Kita serahkan ke tim dokternya dan kemarin keputusan terbaiknya ya emang memang harus diberi tindakan medis untuk menyelesaikan itu semua, untuk dikeluarin. Ya Allah punya rencana yang baik ya. Setiap rencana apa kita hanya menjalankan aja gitu. Jadi ya ini ambil aja hikmahnya gitu.